kita mau melanjutkan pekerjaan ini. Alat-alatnya tadi yang satu sudah hidup ya, tinggal yang ini. Ya sudah. Ini bawah juga bisa dilepas. Cuman lumayan atas. Pengukuran di kabel listrik yang ujungnya masih normal, yang satunya masih normal. Kita speed 1, 5, 12. Ini masih normal. Dan untuk ini tidak ada tegangan ya, jadi sepertinya ada kumparan yang di sini tuh ada yang putus. Bongkar di sini ya. Oke. Ini dilihat dari posisi di sini tuh kayak sudah pernah dibongkar. Saya analisa dari sini ya, ini ada seperti sikringnya, ini tidak ada hambatan, tidak terkonek. Ini saya putus aja ininya. Ya, ini sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita langsung saja sambung. Kita langsung solasi aja. Rapihin. Politis aja. Ini juga bekasnya sudah tersambung. Kita pasang kembali. Dulu bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang paling speed paling kenceng udah muter. Oke ya teman-teman, ini sudah berhasil. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, Tadi yang saya tes, saya bongkar semuanya itu di gulungan dinamonya itu ada semacam kayak seat kering ya. Nih, ini contohnya begini ya teman-teman. Kalian kalau punya kipas angin mati total tuh bisa juga di gulungan dinamonya ini terdapat di sini. Ini mati ya. Ini kita buang aja langsung, nanti dilangsungin juga nggak apa-apa karena ini hanya pengaman kayak sikring saja. Ini kita pasang lagi. Ini kita. Ya. Itu langsung nyala ya teman-teman tuh. Ganti speednya. 2. Pelan, lambat. 1. Itu 1 paling lambat ya. Oke, jadi ini sudah menyala semua ya. Ini kipas anginnya. Oke ya, teman-teman. Gimana, Dek? Like-nya? Mantap. Ini kipas yang pertama diperbaiki, ini yang keduanya. Ternyata ini yang pertama penyakitnya itu salah sambung kapasitor, dan yang ini ternyata gulungan dinamonya itu rusak. Oke ya, cukup dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komentar, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu